Sebab kalau tak, kita tak akan pergi. Tak apalah, lain kali. Benda dah jadi. Saya bayarkan juga pergi. Dan untuk maklumat semua, demi Allah, saya cakap nak bersih. Sampai di Malaysia, tak sampai 3 bulan, Allah ganti balik rujuk. Tapi masa tu tak adalah cakap, rujuk balik modal. Mata sudah masa tu saya apa? Ya Allah, siapa lagi yang aku nak tolong lepas ni, ya Allah. Tolong yang aku katakan. Dan alhamdulillah itu tahun 2019 lebih kurang, dan pada tahun ini 2023 pada bulan Februari tempoh hari saya bawa 45 orang ke itu. Betul tuan, kita nampak benda tu kecil tapi orang itu pun semua doa kat itu. Mak saya pergi umrah, saya kan dah lebih 10 kali dah. Dia dah pergi haji sekali. Tapi dia dengan grup pengaji dia, grup Najihatun Najah, grup Mahabar Berzanji dia tu, setiap bulan kumpul duit. Siapa nak bagi RM50, siapa nak bagi RM100, siapa nak kumpul daripada bulan 1 sampai bulan 11. Terkumpul dari bulan 11 tu, dia pilih mana jemaah muslimah yang rajin di masjid tapi orang susah, sponsor dia pergi umrah. Iya, macam-macam yang kita boleh buat sebenarnya. Cuma kita ni kan fikir sedekah ni. Apalah, sikit sudah lah. Cuba kita ubah cara kita sedekah. Macam hari Jumaat, mentilah bagi pisang. Pisang ni kanan baru lah kok. Banyak tahu, okey, ada yang suka pisang bagus. Tapi si skala tukar lah. Nasi Arab. Seedless grain, anggur tak ada biji punya. Masa tu tuan tak fokus berbahan kepada jemaah di belakang sana dengan sibuk memikirkan anggur saja. Ingat orang kemudian dah adalah asyik kan anggur yang ke masjid kan? Betul, bagi. Sebenarnya bagi sedekah pisang tu pun ramai yang ajar. Dapat kerja, anak dapat universiti, sedekah buah kan dekat dekat masjid. Bagi nampak kan? Kalau nak bagi kupon percutian, kereta pun tak tersalah. Bagus juga. Sebar akan bagi ke orang. Kan? Boleh ya. Yang penting sedekah. Kan? Maka seorang sedekah bagi keadaan. Pada keadaan bagi kecukupan itu sangatlah banyak. Dia tidak terkesan pada ekonomi. Orang tu lebih banyak. So, sedekah itu sangat banyak. Akan tetapi, seseorang yang bersedekah dalam keadaan kekurangan, mereka itulah orang dermawan yang dijamin syurga untuknya. Dalam keadaan apapun, dia tetap dermawan dan boleh lagi berkongsi bersama saudara. Dalam keadaan susah kepada dia. Boleh tak campur? Susah pun kan? Termasuk tu masa sekarang. Bukan sebab orang lain. Bila beli, kan? Allah Ya Rahman Tan Sri bin Abi pernah satu ketika dia dah, dia memang hidup dia susah. Pernah satu ketika dia dapat satu duit bayaran sebanyak RM200. 200 masa dulu macam berapa ribu tu. Dia dapat RM200 masa tu dekat-dekat nak kaya sangat. Dia nampak soal cameraman dia. Orang faham tak? Cuba dengar balik cerita. Cerita tu yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat dia, Allah Ya Rahman Tan Sri. Semua dia cerita balik kepada mereka. Dia tanya, kenapa ni? Kenapa kamu tak balik ke raya? Tak balik. Kenapa tak balik? Itulah ikutkan mak ayah tak sesat. Tapi macam mana nak balik? Belanjanya tak ada, dia kata. Bila beli ni, bukan bagi 100, 250, dia bagi 200 tu. Nak pergi lah, dia balik aku. Dia bagi semua. Sebab yang kata orang Tansi Piramli ni banyaklah dakwah yang dia buat tu nak ikutkan. Film-film dia. Semua orang tengok sampai dalam ni. Kan? Maka Allah tegaskan bahawa orang yang dapatkan balasan syurga nantinya adalah orang tidak hanya dermawan pada saat memiliki rezeki yang banyak, akan tetapi juga mampu menjadi dermawan pada saat kekurangan atau bahkan krisis dan ekonomi. Ada seorang di Bismillah, dia berniaga, dia datang dekat satu rumah anak-anak yatim di Ampangan di Bismillah. Dia pergi ke rumah anak yatim itu, dia kata saya nak sumbangkan ke rumah anak yatim itu. Boleh. Berapa tu? Dia pun bagi. RM20. Berbunyi hati yang menyaga, RM20 ini kan banyak sangat. Dia tergetik dalam hati dia tu.
tu bagi dia pergi. Selang 2-3 minggu, dia datang lagi. Dia nak bagi semangat, RM50. Selang beberapa minggu dia datang, dia bagi RM100. Sampai sekarang, setiap bulan tak pernah berhenti bagi RM1,000. Akhirnya yang tadi penjaga mana yang dia boleh tanya. Minta maaf lah, RM50 saya cakap RM20. Saya cakap dari saya RM20 bagi. Saya minta maaf lah, saya ada perasaan macam tu. Masihlah kena buat banyak. Dia kata apa? Tak apa, dia kata. Sebenarnya dulu sebagai RM20 sebab saya baru nak mula berniaga. Kemudian bila saya nampak, Alhamdulillah, berkembang. Rezeki saya, keuntungan saya tu saya bagi lebih. Dan sampailah hari ini, Alhamdulillah, saya cuba istiqamah bagi RM1,000. Nampak? Maknanya tuan, ambillah pengajaran. Ini kita awal bulan RM1,000, tengah bulan RM1,000. Tapi gaji pun RM1,000. Pokok tangan kan sering bintang. Cubalah kita improve, kata kan. Kita cuba kata mempertingkatkan dari masa ke semasa. Ada rezeki lebih, bagi lebih. Apa? Macam contoh kahwin, ha? Kita buat pilih kahwin anak kita. Kalau anak kita tu bagi peruntukan lebih, kita tambah lauk dia okey sikit. Maka Rasulullah SAW bersabda, penghuni syurga ada tiga. Penguasa yang adil, suka bersedekah dan diberikan taufik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Siapa yang bersedekah dengan tujuan mencari pahala dari Allah dan hidupnya, jadi dengan sedekah itu niscaya dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Ahmad. Ingat tak tujuh golongan yang mana Nabi sebut akan mendapat perlindungan arasy Allah yang mana tak ada perlindungan selain daripada anak-anak kita. Tujuh golongan. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang mana dia berkasih sayang, bercinta, bertemu kepada Allah, berpisah kepada Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Faham? Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tak tahu makna merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian pada waktu malam hari, basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Maknanya, orang ni ambil yang tadi, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dirasakan sumbangan ini. Ini pun sedekah juga. Beginilah yang berhormat Datuk, keperluan ekonomi. Pagi esok datang ke depan. Tapi memang ia serahsiakan sumbangan ini. Kita kalau tak nak tahu, ada satu hamba Allah. Ada satu hamba Allah, dia sumbangkan masjid. Di Malaysia. Dia tanya, dia datang di sembilan. Dia kata, ada tak tanah? Kenapa nak? Dia nak wakafkan untuk ayah dia. Dia pun beli tanah harga 5 juta lebih. Dan harga masjid tu bernilai hampir 50 juta di Serbatul. Di mana dia pun ingat, alang-alang nak wakafkan satu tanah. Ada tak satu tanah lagi untuk diri dia? Itu yang Masjid Bandar Baru Senayan tu. Dia beli harga tanah 6.5 juta, kos pembinaan masjid 100 juta. Dan dia sumbangkan tu siap yang paling hebat ke kita tuan, dia tak tahan. Ada satu petak dekat masjid, dia kata, kalau aku mati nanti, tanam aku kat situ. Dah siap bukti hidup aku buruk. Pengurusi khairat kematian lepahir satu, lepahir pun tak mungkin berubah tu. Dia bina masjid, siapa dia tahu kalau aku mati besok situ tanam. Bayangkan masjid tu, kalau kita pergi masjid apa Bandar Baru Senayan tu, cuma tengok, ya Allah, cantik betul, ramai orang datang ambil gambar semayang tak apa-apa cakap. Dia tak semayang kan.
adalah dia tempat masjid Allahu Musaf. Masjid Musaf tu. Dia satu ruang itu macam Masjid Nabawi itu dari kelutuk. Kalau ada peluang singgahlah. Ada nak pergi kot kan. Jadi cuma beza je dengan masjid ni lebih kuat ke? Dengan masjid ni lebih kuat, masjid ni lebih kuat. Cuma sana ada aircon bukan. Dia kalau dua kali sebut biasa makbul lah. Kan? Dan begitu juga sedekah tanda syukur. Sedekah yang dia terima dan pembelian sisi Allah adalah sedekah yang ikhlas dan bukan untuk hidup-hidup. Jangan kita mungkin apa yang kita dah beri. Sebab apa yang kita ungkit, apa yang kita ungkit, apa yang kita ungkit, malaikat dekat padang. Contoh, dia dulu susah, aku yang tolong malaikat padang. Jangan kita ungkit. Orang perempuan paling gemar ungkit, jangan ungkit. Abang dah lupa dah sebaik saya pun tak apa. Apa ingat tak waktu orang susah ni? Gelang saya, rantai saya, simpanan saya dalam USB, licin nama juga. Saya masak hari tadi itu apa? Tuan Tuan Mereka kata, yang tadi itu dah padam lah, yang licin tapi dah padam lah. Saya buat air kopi itu apa lagi? Malu buat air kopi itu padam. Saya masak lauk kegemaran apa? Pergi ke pasar punya jauh jalan kaki. Jalan kaki hanya tadi padam. Saya lahirkan 7 anak itu apa? Hampir sepahlu beranak 7 orang. Muflis pahit. Jangan. Jadi macam orang lelaki. Orang lelaki mana dia dungkit sebab dia tak tahu nak mungkin apa. Apa pula aku nak padas. Macam tak ada kan. Jadi orang perempuan lah nanti kalau marah apa, jangan mungkin. Jangan mungkin. Rugi. Apa nak lupa? Macam-macam dah sebab untuk abang. Apa dia? Fikirlah sendiri. Macam tu. Kalau sesuatu kena padam, apa dia nak sebut? Dia fikir. Jadi mengada-ada usah segan melangkah ke alam kebaikan kerana kita tidak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian. Mati hanya jauh sangat dari kita, hanya sedikit umur yang ada inilah kita dulu untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bagi kita bagi juga. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya telah dekat kepada manusia hari akan menghisap segala amal mereka sedangkan mereka berada dalam kelalaian dan berpaling daripada ini. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Dalam surah, kalau kita tengok dalam surah Al-Imran pun beritahu bagaimanakah ya, sesungguhnya kehidupan dunia ini sementara, pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya mereka sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia hanyalah satu kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan memperdayakan. You tengok ada orang yang kat felda-felda tertentu yang tiba-tiba kerajaan nak ambil, nak bangunkan tanah-tanah tu, kemudian dia jadi jutawan segera. Ingat tak? Jadi contoh, barang kesenangan yang memperdayakan. Belum dapat duit dah mungkin kereta yang bintang 3. Saya tak nak sebut lagi nama dia sebab dia tak tanya zaman mana-mana. Dia dah mungkin dah ni, dia dah mungkin itu, dah beli ini. Tapi akhirnya tak sampai ke bulan, duit habis, rumah tanah semua tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak mengingat kadang-kadang kesenangan yang memperdaya. Beli kereta besar, kereta baru, berapa lama baru? Rumah berapa lama? Tengok orang perempuan, orang lelaki yang dekat sini, orang Felda. Rumah bergalau, rumah baru. Rumah bagus, tinggi-tinggi. Oh, sekarang rumah dia dah berada cantik-cantik. Saya lalu tadi, sebiji-sebiji. Siap ada drive through. Perasan tak? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Anak sorang-sorang ke rumah. Bergema rumah. Abang. Apa? Makan mah,
Apa? Pekak ke? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancur satu dunia jika di sebelah rumah pun tak kenal. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Betul tak? Air minuman, extra joss, tembiji, demikian leci. Kopi kai, kopi jemput demikai. Air bersih makin tak ada. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Nak tanya apa maksud teman sejati, tanyalah orang-orang lama yang berkawan macam mana. Apa masalah kau? Kau kata kau kawan aku kerana kau sakit, kau tak beritahu aku. Satu kawan baik. Kau tak pakai duit di seluruh dunia, kau cakap aku berapa kau nak pakai? Seribu, nak ambil 100. Walaupun 100, dia bagi. Itu maksud teman sejati. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Cuma kita sayang-sayang sangat dunia, bukannya kita akan pagi lagi ini ke dunia. Dunia ini sementara sifatnya. Samsung debat ni berapa lama nama Samsung debat sampai masih besok keluar macam mana? Samsung debi, Samsung debat, Samsung debat. Tentang nak belagak dengan nama debat tak kena. Iya. Pegawai kerajaan nombor satu ke mana? Tiba-tiba kat hujung dinding masjid tu baru bejeng. Sampai masa. Jadi apa kita nak sombong dengan dunia? Tak ada apa pun. Duit kena simpan sedekah. Jadi itu berada masjid. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Rasa jauh rakyat berada. Dengan ini saya mengumumkan, melancarkan tabung. Tabung kutipan bersempena untuk program-program pembangunan masjid. Jadi mana tabung jalan sekarang? Dah jalan tak? Jalan. Ha? Jalan sini. Pak, tak payah lah bebek kamu. Kan mereka tu tak ada poket. Cik-cik bapak sini. Tak apa, nombor akaun ada. Nanti kita akan share kepada semua yang sedang tengok secara live. Boleh nanti baca nombor akaun yang dikongsikan di jatuh kuasa masjid. Nanti boleh bankingkan. Bagilah apa-apa yang ada bagi dia. InsyaAllah ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jadilah kau diri ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata, jika kau berada di waktu petang hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika berada di pagi hari, jangan menunggu petang hari. Pergunakanlah waktu sehat sebelum kamu sakit, dan menggunakanlah waktu hidup sebelum kamu mati. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya, jangan panjangkan anak-anak. Kita ni hidup paling lama pun 60 tahun. Menurut kajian, orang Malaysia hidup 60 tahun paling lama. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun kegabatan. Kalau dia umur dicecah 100 tahun, dekat simpang masuk tu, dekat pintu gerbang tu, ada tunggu muka dia. Manusia tertua dia berada lepas hiri satu dan depan. Tapi tak ada lah tuan. Mana kita tahu kita mati bila? Tahu tak mati bila? Jadi kalau nak sedekah, sekaranglah waktu ini. Lainlah kalau ada notis bot kat luar, senarai kematian minggu ini. Dah tahu dah. Lepas zuhur je dia update. Kita lepas zuhur kita pun tengok. Weh, balik-balik nama tak ada, nama tak ada. Dia tu, weh, nama kau, weh, nama kau. Ha, bila? Besok mati. Masuk dalam jumpa imam. Tolonglah, mak. Minta tangguh seminggu tadi lah, mak. Minggu ni nak kedua dia nak kahwin. Imam satu lah tu. Kita cubalah dulu minta. Dah tahu kan. Imam pun Alhamdulillah. Ya Allah, kau maha kasih, maha penyayang, maha maha maha. Ya Allah,
Seorang jemaah ini masih ingin, ya Allah, namanya namanya sesudah itu, sesudah itu dia minta tangguh, ya Allah, dapat seminggu jadilah, ya Allah, karena sebab ini dan itu dia nak kahwin, ya Allah. Walhamdulillah pun ada dah tengok, dia tengok nama padam ni mari dah yang bawah tu kan main selaku tu lah tak boleh tidak dia pun masuk dalam kahwin apa tu masuk. Tak, kita tak tahu. Kadang-kadang kita pergi hospital kan, kita nampak orang oksigen tu turun naik, turun naik. Yang lalu aku rasa tak besok lusa mati. Dia keluar hospital tak tengok kiri kanan, gerak ke sini yang mati. Yang oksigen tadi keluar dia macam sibuk. Dia cakap apa? Sebab mati bukan kita jaga betul-betul, ya. Dan bila kita bersedekah hebat, kita bersedekah apakah kelebihan-kelebihan kita bersedekah dalam membawa berkat. Kalau kita tengok macam disebutkan dalam satu hadis, kamu menyingkirkan batu budi dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagi. Apa antara balasan orang bersedekah? Pertama, dapat menghapuskan dosa. Dengan bersedekah hapuskan segala dosa dan kesalahan terdahulu, namun terlebih dahulu istilah segala dosa dikesani dan dihisami dengan taubat nasuha agar tidak mengulanginya lagi. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sedekah itu dapat menghapuskan dosa seperti mana air itu memadamkan api. Melainkan jemaah-jemaah di sini yakin, alhamdulillah Ustaz Samsul Debat, setakat bulan Oktober ni saya memang belum ada dosa lagi. Tolong kat tangan. Siapa yang rasa dia tak ada dosa, tolong kat tangan. Ha, yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedari. Ha, kita mesti ada dosa. Tadi saya lalu, tadi dah orang dah berdosa sudah. Ini dia Samsul Debat. Salah ke aku tinggi? Kan, tu belum cerita lagi. Dalam TV nampak tua kan? Itu pun saya maafkan, tak ada masalah. Kan, apa kita kena mengumpat tu? Kita ni mungkin tak berzina, kita mungkin tak bunuh orang, kita mungkin tak curi, kita mungkin tak derhaka kat mak ayah. Tapi satu penyakit orang Felda kat sini, penyakit orang kita ni, iaitu senang bersangat buruk. Buang perasaan, eh? Jangan satu-satu tak elok, berdosa, eh? Tak baik. Ini mesti ayat mesti yang soal confirm. Yang mana dia confirm? Garanti. Kadang-kadang kita tengok dalam media sosial kan, dalam Facebook pun mana-mana, letak muka satu pemimpin, tak yakin yang apa-apa, letak muka je. Jangan tulis apa-apa, letak muka je. Tengoklah komen orang, kepala bapak semua. Mati lagi baik, sudahlah kau, tak berguna punya orang. Ramai komen tu. Tiba-tiba datanglah imam. Imam pun komen, cubalah kita berkata yang baik. Bukankah Nabi mengajar kita, kalau kamu tidak ada perkataan yang baik yang kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Ada komen buah tu, reply man, ah sudahlah kau pun sama. Iyalah. Yang heran ya, yang kutuk-kutuk ni semua kan, yang kutuk-kutuk ni kebanyakan yang minta maaf dekat orang Melayu beragama Islam. Bayangkan tu, apakah tak berdosa? Kau kena kat masjid dan loknya diam. Dalam media sosial ialah orang membalun orang hanya kerjanya. Ingat apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Orang perempuan jangan suka-suka komen dekat ruangan artis tu. Tak guna punya jatah, mati lagi baik. Artis tu nak bercerai apa semua, kita komen macam kita hari-hari duduk rumah orang.
Dah lah nama dia sama dengan aku. Dengan nama aku pun kena. Apa hal? Kan? Jangan. Itu doa. Bila kita nampak, semoga Allah memberikan yang terbaik buat kalian berdua. Apa salah? Ini yang muka-muka. Kedua, sedekah dapat memisahkan diri dari neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, kerana sesungguhnya sedekah itu memisah dari neraka. Selepas itu, walaupun sedekah apapun dengan bilangan sedikit sekalipun dapat mengelakkan diri dari api neraka. Sabda bagi dia lagi, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seperti rumah. Nampak? Sedekah buah tamat. Malam ni kat masjid ada program beli buah tamar sedekah. Ini buah tamar nak jumpa bila? Puasa. Tengok ijma ulama sependapat semua puasa. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usut-usut hilang. Usut sayur hilang tuan. Masa bulan puasa dan nazar-nazar yang lain, makanlah buah tamar. Nazar dah bunyi. Pagi raya tinggal kawan. Tiba-tiba puasa terlepas. Ada lagi hidup lagi. Jadi orang perempuan sebagai orang yang menyediakan makanan di rumah, makanan sunnah yang kena ada di rumah, habatus sauda, buah tamar dan madu. Faham perempuan? Faham ke tidak? Madu. Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Setuju tak? Astagfirullah. Tak maksud saya madu apa? Kan saya kata tadi jangan saya bohong, dah ajar tadi. Bohong apa? Bohong tak ada. Maksud saya madu lebah, bukan madu Tesla. Madu lebah, tahu? Yang ketiga, sedekah dilipat gandakan pahala. Sedekah perbuatan yang sangat disukai Allah. Perumpamaan orang yang menanam sedekah harta benda di jalan Allah seperti orang yang menanam sebiji biji yang menumbuhkan 7 untai, dan setiap untai itu terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala orang yang menanam 1 sama dengan 700 kali lagi. Bunyi gitu kan sedekah. Kalau nak bersedekah begitu baik. Tengok Nabi. Nabi pakai baju baru, sahabat tahu. Cantiknya baju kau ya Rasulullah. Bagilah ke aku ya Rasulullah. Sebentar Nabi kata, Nabi masuk dalam, Nabi pakai baju lain, Nabi bagi baju baru tadi. Sahabat semua ni, baju ni pun cantik ya Rasulullah, boleh tak bagi ke aku? Sekejap Nabi masuk dalam, Nabi tukar baju kedua, Nabi bagi baju, Nabi pakai baju ketiga lah. Sampai baju ketiga ni, cantik juga baju ni Rasulullah, boleh tak bagi ke aku? Orang lain pula nak. Nabi masuk pakai baju keempat, Nabi bagi baju ketiga dan Nabi tahan cukup. Jangan minta lagi, ini sahaja yang aku ada. Cuba orang perempuan, baru dapat telekom baru Siti Khalilah. Saya tak nak sebut nama satu lagi, dia tak tanya jamah dia tu. Siti Khalilah ni saya wujud kat sini. Satu foto telekom Siti Khalilah ni, anak minta KL. KL. Dia pun cakap, eh bagilah aku cantik telukur kau. Ya nampak. Bagi sedekah, ramai ni nak beritahu tadi Nabi bagi yang terbaik. Contohnya, kita masak apa sedap. Ni Assalamualaikum, salam ni ha. Kebetulan ha, buat spaghetti. Makanlah ni lah, terima kasih lah banyak susah. Yang sedap memang spaghetti kau sedap terangka. Yang seorang nak bagi mihun Singapura, Allah yang terbaik bagi. Ni ha, ada kuih lapis ha. Ya Allah, seloyak pun bagi aku pun banyak sangat. Kebetulan tak jadi. Tak jadi pun orang. Nak bagi bagi yang elok. Ha, dua kuih tak jadi pun orang. Ha, bagi yang elok elok. Amin. Macam tu. Bagi sedekah yang terbaik. Yang keempat,
kelebihan sedekah dapat melalui jabatan Shiratal Mustaqim dengan cepat. Jabatan impian Shiratal Mustaqim tidak ramai daya harungi, tetapi akan menjadi mudah pada orang yang